Wah guys, assalamualaikum, selamat datang lagi di Grebek Rumah. Hari ini aku ada di rumah salah satu anak muda TikTokers. Katanya ini dia ini suka bagi-bagi duit. Sekali masuk aja dapat iPhone, guys. Coba ya, kita langsung main. Ini dia namanya Willy Salim, guys. Permisi. Ada orang di luar? Dalam dong. Oh, di dalam. Hai. Oh, apa kabar? Selamat. Apa kabar? Baik. Willy Salim. Iya, benar. Katanya di sini ada mesin capit raksasa. Ada. Ada di sini. Apa di sini? Di dalam. Di sana. Izin ya, aku mau main-main lihat-lihat rumah silakan, kamu dong. Silakan. Katanya ini rumah baru yang paling besar yang dipunyai TikToker di Indonesia. Enggak. Jadi ini masih tahap renovasi, Bang. Oh, jadi ini masih direnov? Iya. Tapi kamu udah tinggal sini? Aku belum sih. Belum? Belum. Tapi kadang aku masih main di sini. Oke. Okay. Aku deg-degan ketemu Bang Atta nih. Aduh, enggak dong. Soalnya dulu waktu kecil aku nonton Bang Atta. Oh iya? Iya, serius. Masa sih? Seriusan. Oke, okay, berarti makasih ya udah nontonin aku. Benar dong. Salah satu kenapa mau buat YouTube juga, Bang. Oh gitu? Iya. Ya ampun. Keren, tamu spesial. Ayo, tanda tangan dong. Oh, di sini tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu. Silakan. Wah. Di mana aja boleh. Keren. Iya. Aku di sini ya. Aduh, jangan dong. Di sini dong. Oh, di sini. Iya. Oke. Oke. Mantap. Keren. Jadi semua orang udah main ke sini? Belum. Ini belum banyak banget. Ini TikToker. Oh ya. Gitu. Kalau artis jarang. Enggak dong. Wih, keren banget. Iya. Ini mesin capit kamu? Iya, dulu. Emang sekarang udah enggak? Udah enggak dimainin. Udah enggak bisa dipakai? Bisa. Ini bisa dicoba? Tapi nanti baru dipindahin, Bang. Soalnya tadi enggak di sini. Oh gitu. Iya. Coba kita lihat. Iya. Gokilnya aku boleh kesini? Apa? Boleh kesini. Jadi biasanya tuh orang diangkat, Pak. Oh, diangkat ke atas. Jadi pakai ginian tuh diangkat. Katanya tapi di sini isinya iPhone. Dulu ya. Sekarang? Sekarang udah enggak dimainin lagi dulu doang. Oh, udah enggak dimainin. Iya. Tapi hadiahnya beneran enggak sih kalau dapat gini? Beneran dapat? Iya, beneran. Nanti kita bagi-bagi deh. Mau? Mau dong. Oh, iya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hey. Banget sih iPhone-nya. Jadi di sini setiap tamu katanya dapat iPhone. Enggak setiap tamu juga. Tapi beberapa ada. Oh. Nanti Mbak Ata kita bagiin lah. Bagiin, oh. Boleh. Ini mah ada berapa iPhone ya di sini? Tebak. 100. Lebih dong. 500. Lebih dong. Lebih dari 500 iPhone. Lebih. 1000. Lebih dong. Banget iPhone-nya berapa? 1500. Lebih dong. 5000. Enggak sampai. Berarti berapa? 1.900an. 1.900. Kamu emang beli iPhone gini tiap hari buat apaan? Kebetulan waktu itu kan sering kasih HP. Oh. Ada kontekin, mau gak aku bantu juga gitu. Oh gitu. Keren. Karnaval game. Tamu spesial. Ada tema-temanya ya? Tema-temanya. Belum okay. Jadi Bang ini, nanti kalau jadi datang lagi ya. Oh, nanti bakal jadi? Bakal jadi. Oke, okay, nanti aku diundang ya. Iya, oke. Okay. Wah ini rumahnya seru banget ya, kayaknya di mana aja ini spot syuting ya. Jadi ini rumah kamu tinggal apa rumah syuting? Rencananya rumah syuting sih. Oh. Ada satu tempat tinggal, dua tempat kerja, okay. Tiga kalau ada capek baru istirahat. Oke, okay. Berarti ini di desain kamu beli jadi kayak gini atau? Iya, jadi. Oh. Habis berapa sih beli rumah mewah gini? Ya,
Tebak dong, tebak lagi. Kita nambah tebakan terus. 10M. Lebih. 15. Lebih. 20. Nah, sekitar segituan. Sekitar 20M, man. Gokil, guys. Canggih sekarang anak-anak muda. Kamu umur berapa sih? Tebak lagi. Berarti tadi udah berapa ya? Tadi kalau tebak. Kalau bener dapat hadiah loh. Iya. Oh iya. Kalau bener dapat apa? Ada beberapa pertanyaan tuh. Nanti kita bagi-bagiin hadiah. Oke. Okay. Jadi kalau bener bagiin hadiah buat subscriber aku ya. Boleh. Oke. Oke ya. Subscribe Bang Atta Halim. Oke. Okay. Coba umur kamu berarti 25. Salah ya. Google lihat. 28. Enggak, gagal. 22. Salah. 20. 21 tahun di rumah 20 miliar guys. Ngeri. Di sini ada manggang rotinya juga ya? Ini tempat syuting masak. Oh, kamu ada konten masak juga? Bukan aku, mami aku, ibu-ibu. Oh, ibu kamu TikToker juga? Iya, dia baru mulai sih. Oh, jadi satu keluarga sekarang TikToker? Enggak, satu keluarga juga. Cuman ibu doang. Ibu doang. Adik juga TikToker? Bisa-bisa lah. Keren juga ya, ibu ada bikin juga. Wiliman. Oh, keren guys. Iya. Ada Wiliman. Ini sold out barangnya semua. Sold out, aku bagiin. Oh. Karena mau ganti toko HP. Oh, mau diganti toko HP? Oh, ini ada toko HP. Ya, seperti itulah. Ada ini. Ini emang kamu jualan juga di sini? Enggak jualan. Buat bagi-bagi aja? Enggak, awalnya kan aku dulu sering ke Indomaret, Alfamart gitu-gitu. Aku belanja biasanya banyak. Oke. Okay. Scan-nya itu lama, bisa setengah jam, satu jam. Jadi ganggu yang lain. Jadi aku jadi bikin sendiri. Ya. Oh, jadi jangan-jangan habis kamu makanin sendiri ya? Enggak. Emang buat dibagiin. Oh, biar. Yang ngambil siapa? Yang dibagiinnya kemana? Aku pernah ngundang follower aku. Oh, bukan keluarga-warga sekitar? Oh, agar sekitar juga kebagian. Oh, gitu. Oke. Asik juga ya nih. Wah, ini kolam renangnya? Iya. Wah, ini sih. Ini kolam renang apa kolam bola ya? Ada airnya, Bang. Hati-hati. Oh, ini ada air? Ada air, ya. Cuma seperempat airnya. Dulu tuh aku pikir mandi bola itu air sama bola. Jadi ternyata waktu aku nyebur bola doang. Jadi sekarang pengen nyobain air sama bola gitu. Ini di kolam aja isinya iPhone loh. Enggak, tadi habis ini syuting. Oh iya. Gokil guys, ya, umur 21 tahun. Kamu di sosial media udah berapa lama sih? Aku 2 tahunan, 3 tahun lah tahunnya. 3 tahun? 3 tahun kamu dapat 20M. Ya belajar lah. Gile, gokil ya, cepet banget ya orang sekarang ya. Terinspirasi juga dari Bang Atta. Iya, tapi kan kalau dulu YouTube itu naiknya lama loh. Awal mulanya rame banget gara-gara aku borong-borong. Oh, borong-borong. Iya, kan waktu akhir pandemi banyak pedagang yang di pinggir jalan. Oh, itu kamu borong-borong. Terus di TikTok rame itu. Tapi dapat duitnya dari mana sih kalau TikTok? Kan dia nggak ada AdSense-nya, sponsor ya? Iya, dari endorse. Oh. Berarti endorse TikTok tuh banyak ya? Enggak, dulu kan masih yang pedagang yang 500.000 segitu. Nah, pas di endorse sama brand-brand gitu, gede. Gede. Tapi aku habisin lagi. Buat bagi lagi buat borong. Aku borong Indomaret waktu itu. Oh, waktu pertama kali. Iya. Terus bisa nabung sampai punya 20M? Ya berkat lah. Berkat ya, pelan-pelan gitu ya. Gokil, guys. Ayo kita lihat-lihat lagi. Di sini ada tempat masak. Berarti kamu masak sehari 200 porsi ya kalau segini? Enggak, ini buat ibu aku. Oh, ibu kamu? Iya. Keren. Berarti mamahnya juga ikut bikin konten gitu ya? Kalau mama, kadang-kadang. Kadang-kadang dia setiap Jumat kita Jumat mereka. Oh, oke. Okay. Kalau kamu setiap hari? Setiap Senin, Selasa, Rabu gitu. Selasa, Rabu. Ini rumahnya enak banget, ceilingnya tinggi banget guys. Jadi kelihatannya tuh benar-benar gede banget. Jadi kamu sini cowok semua ya, nggak ada ceweknya? Ada dia, ada di atas. Ada cewek kamu? Bukan, cewek aku di Bekasi. Oh, kamu ada cewek sekarang? Ada dong. Si itu ya siapa? Filme. Filme ya? Tahu ya? Tahu. Iya, tahu dong. Kan kamu ini suka posting kan? Iya.
Masuk juga ke FYP-nya. Aku malah taunya konten yang kalian pas berdua. Yang mana tuh? Yang pas kamu sama Filme. Dengar-dengar dari timku katanya ini ada perselingkuhan. Enggak, enak aja. Oh enggak ya? Enggak. Aman-aman aja? Aman. Cuman kan kadang yang namanya hubungan kadang ada berantem-berantem lah. Oh. Pukul-pukulan juga enggak sih? Apa? Pukul-pukulan. Enggak, enak aja. Oh enggak ya? Ngambek-ngambekan doang. Oh, ngambek-ngambekan. Iya. Dari umur berapa kamu pacaran sama dia? Dari aku awal bikin video TikTok. Dari aku awal konten. Wah, berarti dia paling setia dong sama kamu ya? Iya, kita bareng-bareng nge-growth-nya bareng. Iya. 3 tahun di TikTok. 3 tahun. Go. Sama YouTube juga kita udah mulai. Oh. Iya. Gila ya, mereka-mereka ini yang baru-baru nih. Emang kata orang itu setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu ya guys. Oke, kita naik ke atas. Iya. Di gudangnya masih banyak iPhone. Masih banyak di situ. Kotak, tapi itu ada isi ya kok di situ? Ya, di sini kotak. Kotak. Ini ada akuarium juga. Ada akuariumnya dong. Wah, akuariumnya begitu lah. Nanti aku mau isi nih, Bang. Apa Bang? Isi ada apa? Ada ide nggak? Isi bensin, apa? Isi bensin. Bensin. Ini sih menurutku ya, aku suka banget kalau ngisi ubur-ubur. Ubur-ubur? Aku soalnya aku di rumahku juga pengen bikin akuarium isinya ubur-ubur. Ubur-ubur aja? Ubur-ubur doang, jadi nanti dia bisa ganti-ganti warna gitu loh. Bisa? Bisa. Kalau menurutku, terserah kamu dong, kan ini rumah-rumah kamu. Nanti aku cari ubur-ubur abis itu. Terus kan dia ada lagunya juga. Ubur-ubur. Kebayang dong ya. Ubur-ubur. Halo, apa kabar? Apa kabar semua, sehat? Sehat. Wah, gila ini enak juga nih. Kamu ada kantornya berarti di rumah? Iya. Diamond Play Button. Oh, kamu udah Diamond Play Button juga sekarang? Udah dong. Keren, berarti kamu udah lewat 10 juta? Tembak berapa? Tembak lagi. Di atas 10 juta. 15? Naik dong. 19? Naik 20? Ya, 20. Keren ya kamu sekarang. Gila ya, anak-anak sekarang kok setahun bisa dapat ini ya? Ini berapa dalam berapa lama kamu? 10 bulan. Hah? Diamond. Gila, 10 bulan. Itu kontennya isinya apa? Semuanya aku bikinin dulu. Oh. Apapun itulah, iseng-iseng. Gila ya. AdSense-nya berapa per bulan sekarang? Enggak. Sekarang juga fokus di YouTube sih. Oh, di TikTok? Iya. Yeah. YouTube Short ya? Iya. Yeah. YouTube Short tiap hari kan? Aku fokusnya TikTok, cuman biasa aku mirror ke YouTube Short. Oh, begitu. Biasanya kamu dapat ide dari mana sih? Ngeliat inspirasi kontennya dari mana? Kayaknya dari Bang Atta ya. Ketahuan banget kalau udah tua sekarang. Iya emang loh, aku sekarang udah tua ya. Kalau dulu tuh aku masih kayak kamu, masih kayak aku sendiri yang mikirin. Kalau sekarang aku karena pengen waktu itu buka lapangan kerja, jadi aku biar tim yang mikir. Jadi bagus jelek tergantung tim. Kalau dulu aku harus semuanya sendiri 100%. Semuanya? Semuanya harus sendiri. Jadi tinggal nanti editingnya orang gitu. Mulai ada tekanan-tekanan gitu nggak sih, kan kalau di sosmed itu normally ya. Ketika kamu udah mulai-mulai cepet naiknya, kamu kan ada pressure, ada mulai rame nih orang-orang misalnya mencibir gitu-gitu. Beberapa, kadang-kadang sih ada. Tapi biarin lah. Apa sih biasanya omongannya yang paling bikin kamu keingetan gitu? Keingetan, dulu paling inget waktu bikin konten borong-borong pedagang, borong-borong. Apa komennya yang jelek? Komennya kayak apa, tangan kanan memberi, tangan kiri pegang kamera. Oh iya, benar juga tuh. Iya. Itu rame, itu pasti nyakitin sih ya. Iya. Iya sih, benar. Tapi lama-lama aku biasa. Stres nggak pas diomongin gitu? Awal-awal iya, lama-lama enggak. Soalnya kayak kan aku yang ngerasain langsung di lapangan. Waktu borong pedagangnya seneng. Terus pedagangnya juga di record, dia nggak apa-apa iya, kan? Apa-apa. Kecuali pedagangnya nggak rela gitu ya. Bener. Berarti kamu udah bilang juga kan sama pedagangnya? Iya, iya makanya. Yang dapat juga seneng. Yang dapat seneng. Senang. Pedagang yang seneng, dikasih seneng. Yang di record seneng, nontonnya seneng. Yang nggak seneng orang gitu ya. Iya. Ada aja nggak seneng gitu ya. Ini ada siapa aja di sini? Cewek kamu yang mana? Cewek aku di Bekasi. Oh iya, di Bekasi. Sana ada cewek, sangkain gue cewek kamu. Ini adik kamu. Oh ini adik kamu, halo. Apa kabar? Namanya siapa? Vincent. Vincent? Iya.
Kok gak mirip? Mirip. Rambutnya? Rambutnya mana? Fashionnya mirip. Iya. Adik kamu sekarang TikTokers juga berarti? Rencananya mau. Tapi udah sih, udah mulai. Kamu umur berapa? 17. Udah 17. Udah berapa followers sekarang? 3,9. Gile, 17 tahun 3,9. Sekarang emang eranya gitu ya. Dulu aku juga gitu loh. Aku sama adik-adikku semua kreator. Adikku 10. Tahu. Iya. Strong, semoga kamu sukses ya. Oke. Semangat. Kalau ini abang kamu? Bukan. Tim aku. Tim. Iya. Berapa timnya sekarang? 10-an. Lumayan ya. Aku 1 tahun. Ibu, duluan ya Mami. Aku udah lihat-lihat lagi. Mami keren. Pembeli. Jadi apa? Oh, jadi ini tempat jualan, ini jualan baju jualan kamu? Iya, iseng-iseng lah. Oh, keren. Baru Bang Atar, aku kasih deh. Kasih, buat aku? Iya, buat. Suka gak sih? Suka dong. Seriusan? Boleh. Sekarang belum meja ke meja. Satu, dua. Iya. Boleh, ntar semuanya juga dapat. Wey! Kamu harus saling-saling lintar, Bang. Sama kayak abang usahanya semua. Oh iya, benar. Ini... Apa kalian ya? Sekarang tuh saya lihat anak-anak muda tuh inget-inget saya dulu terus tau. Mereka tuh kayak udah bisa bikin apa ya ekosistem sendiri tuh. Kayak udah tahu gimana nama karyawannya apa, bikinnya apa. Ada live juga saat hasilnya ada. Emang udah jalan pikir milenial sekarang, Peter. Ini apa? Oh, lift ya? Lift. Ini hidup liftnya? Hidup, tapi lagi diperbaikin. Jadi gak bisa dong? Gak bisa. Ini? Listriknya mahal ya katanya kalau kayak gini? Iya, sampai aku bedain PLN jadi ada dua. Oh, jadi kalau ini mati, matiin sendiri gitu ya? Iya, benar. Wah, ini keren juga. Ini tempat apaan? Ini tempat kerja sih. Permisi. Oh, tempat kerja lagi di sini. Permisi. Halo. Halo, apa kabar? Banyak. Wih, di sini tempat editing? Iya, editing. Asik banget ya. Buat editingnya. Jadi ini di sini nggak ada rumah ya, malah dari atas sampai bawah semua tempat syuting ya. Jadi ke base camp ya berarti ini ya. Apa kabar bro? Sehat. Smart. Berarti tiap hari katanya kerja di sini dapat iPhone ya. Wah, ini enak banget ya. Berapa orang yang ngedit di sini? Lima orang. Kamu editor apa? Aku editor YouTube. YouTube. Kamu? Pamberi. Pamberi berarti yang baju. Iya, baju ya. Oh, kalau yang editor TikTok di bawah pakai handphone ya? Pakai handphone. Kalau yang pakai komputer ini editor itu sama editor yang bisnisnya. Oke, wah ini udah hampir semua rumah ya. Ini masih ada lagi ke atas. Masih ada lantai 3. Kemana? Lantai 3 apa? Rahasia. Oh, rahasia. Nanti waktu udah dibenerin semuanya, baru. Katanya berangkas ya di atas. Ada 100 juta ya di atas. Katanya kamu bikin bah. Enggak bisa spill. Tapi alhamdulillah ya, kamu umur 21 tahun bisa kayak gini. Kamu kalau buat orang-orang yang nonton kamu mungkin pengen jadi kayak kamu tuh, kamu tipsnya apa sih biar jadi Willy Smith? Ya. Apa ya? Kalau ditanya jadi bingung ya. Mungkin konsisten kali, rajin ya, sih lebih rajin. Rajin, ya. Rajin sama inovasi. Inovasi terus. Berani sama berani. Berani gitu ya. Aku sih itu doang sih, inovasi, rajin sama berani. Oke, okay, thank you, good luck buat Will Salim. Sukses selalu, semoga rame. Iya. Berarti ntar jadi ya, bagi-bagi sama subscriber aku. Okay. Subscribe banget aja guys. Cari challenge-nya apa? Challenge-nya apa biar dikasih iPhone? Nanti aja langsung kita cari. Oke. Okay. Siap. Bye-bye.